Doa pagi. Ya Bapa, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pagi ini kami kembali memuliakan namamu dan keajaiban kasihmu yang engkau nyatakan di dalam Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Di dalam Kristuslah kami mengenal kedalaman misteri kehidupanmu yang adalah kasih ilahi. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, rahmat pengertian akan misteri kasih-Mu itu, agar kami dapat memuliakan Engkau dan menyembah kesatuan kasih ilahi-Mu. Semoga oleh kuasa-Mu, hati kami terbuka untuk melihat betapa besar dan dalamnya misteri kasih itu. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misterimu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Biarlah karena iman kami kepadamu, kami beroleh keselamatan, karena Engkaulah sumber keselamatan kami, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang maha kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dan balutlah dengan belas kasih para imam kami dalam setiap pelayanan mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Anugerahkanlah terang bagi mereka yang sedang dalam pergumulan dan menderita. Kepadamu ya Tuhan, kami menggantungkan harapan kami dan masa depan kami. Kami mau terus mengandalkanmu dalam seluruh langkah hidup kami, melibatkanmu dalam seluruh keputusan yang kami ambil, mendengarkan bisikan suaramu dalam doa-doa kami yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Bimbinglah kami selalu dengan firman-Mu, agar kami tidak hilang sesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Jagalah hati kami, agar senantiasa berpaut kepada-Mu. Bapa, berilah kami kemudahan dalam mencari nafkah, dan lancarkanlah rezeki kami hari ini. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, serta jauhkanlah kami dari segala bentuk penipuan dan kesalahan kerja yang dapat merugikan kami. Biarlah dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, Engkau turut terlibat dan campur tangan, agar semuanya menjadi sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.